Bribda Putra hadir mewakili Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Birana dalam acara syukuran menempati gedung baru SMPN 69 yang selama 10 bulan terakhir telah direnovasi. Hadir juga dalam kegiatan syukuran menempati gedung baru SMP ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI diwakili oleh Syaiful, Kasudin Pendidikan Jakarta Barat, Sekretaris Kecamatan Gropet Suhardin, dan Kapol Subsektor Ibda Sukadana beserta 3 pilar kelurahan. Ibda Putra dalam sambutannya menyampaikan selamat atas syukuran yang dilaksanakan. Ibda Putra juga berharap dengan adanya sarana gedung yang baru, kegiatan belajar mengajar dapat lebih bersemangat dan maksimal, serta mengajak kepada para pendidik yang hadir turut meningkatkan sistem keamanan dengan cara membangun masyarakat di sekolah, tiap sekolah, dengan melibatkan semua komponen yang ada di dalam lingkungan sekolah, sehingga mampu melakukan cegah tangkal terhadap berbagai macam gangguan Kamtibmas. Ibda Putra juga meminta agar para kepala sekolah tidak sungkan untuk menginformasikan kepada kepolisian apabila ada suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama dengan mencari solusi. Dari Jakarta, Ibda Putra, Tribrata TV, Salam Tribrata.